Oke guys, kita ketemu lagi di MR20 Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial cara memasang perangkat Orbit WiFi rumahan ya. Jadi perlengkapannya seperti ini, ada cas, dudukan ya. Jadi di sini kita di sini tempat kartu ya. Di sini kita pastikan kartu sudah terpasang. Biasanya kalau kita beli sudah terpasang dan dudukannya kita pasang ya. Nah, setelah itu kita memasang kabel cas. Nah, ini di bagian sini ya, dicolok. Nah, setelah itu, nah yang kabel kuning ini untuk komputer ya, untuk masuk ke komputer. Tapi ini kami akan menggunakan HP, jadi tidak dibutuhkan ya. Setelah itu kita colok di listrik. Nah, setelah itu kita pastikan menyala ya di tombol ini. Nah, setelah itu kita download di Play Store My Orbit. Setelah itu kita download My Orbit. Setelah terinstall ya, kita install ya. Nah, setelah kita pastikan sudah terinstall, kita buka. Nah, setelah terbuka kita klik tombol buka. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita lanjutkan, klik lanjutkan lagi ya, kita mulai. Nah, setelah klik mulai akan muncul seperti ini, kita tekan. Nah, di sini kita tekan yang AdSense ya, yang bagian bawah. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita pilih. Nah, di sini untuk men-scan yang kartu yang disiapkan ya. Setelah kita scan akan muncul seperti ini, kita lanjutkan. Nah, kita memasukkan nama ya sama alamat email yang terpakai, kemudian dilanjutkan. Nah, akan seperti muncul seperti ini, kita pilih tema, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, setelah itu kita masukkan email atau nomor HP. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Nah, di sini kita tulis nama lengkap ya, nama lengkap sama nomor HP sama password ya. Kita tulis password dan kita buka email. Kita masukkan nomor yang dikirimkan melalui email kita. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang kita buka, kita kembali dan kita membuka Orbit. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, untuk mengganti password teman-teman bisa klik cell home ya, yang ini judul ini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, teman-teman bisa mengubah password. Terima kasih.